kali ini. Satu mata yang diraih oleh Rasi Misty Philip. Masih lagi Sabah. Dia cuba mendapatkan tambahan dua mata. Si slap kick sebentar tadi, namun hanya memberi satu mata yang diberikan untuk Presi Misty Philip. Yang sentiasa menanti untuk melakukan counter attack kepada lawannya. Tepat kali ini ataupun ada video review yang dipohon oleh Kem Sabah. Kerana daripada sudut yang kita saksikan sebentar tadi, mungkin ada di sini. Kena tepat daripada Presi Misty Philip. Slap to the face, sepakkan ke arah kepala. Diterima jadi tambahan mata kepada Presi Misty Philip. Tambahan tiga mata menjadikan lima. Jadi daripada sudut yang kita dapat saksikan tadi, memang jelas sepakan ke arah kepala yang memberikan tambahan tiga mata kepada Presi Misty Philip. Makin agresif agak gerak yang dilakukan oleh Presi Misty Philip. Jadi hanya 17 saat berbaki. Apakah jadi jelas ketika keputusan daripada pengadil memberikan tambahan tiga mata dan seterusnya kemenangan kepada Presi Misty Philip untuk pingat emas kepada Sabah untuk kategori di bawah 68 kilogram Kumite Wanita. Jadi kita tinggalkan sukan karate, kembali bersama dengan rakan-rakan di studio.